hari ini kita saksikan bersama foto bersama ini sebagai tanda bahwasanya kerjasama yang sudah terjalin dan sangat membanggakan Bapak Ketua Umum BPP menyaksikan dan hadir di Pulau Dewata Bali. Saya mohon tepuk tangan yang meriah untuk Partai Golkar. Diapresiasi pelantikan Bakumham dan juga Yellow Clinic. Yellow Clinic ini diapresiasi oleh banyak pihak. Dalam situasi keterbatasan hari ini, Golkar mengedepankan pelayanan publik dalam bentuk Yellow Clinic yang hasilnya dirayakan, dirasakan bukan hanya untuk kader Partai Golkar, tetapi inklusif. Terutama tadi saya melihat MOU dengan BPJS, berarti kita mendukung program pemerintah keterbatasan dari jumlah pekerja kesehatan, pelayanan kesehatan, dokter, perawat, bidan, puskesmas, rumah sakit. Nah ini Golkar adalah partai sampai hari ini satu-satunya yang membuat klinik khusus untuk melayani publik. Walaupun tadi disampaikan bukan partai penguasa, bagi Golkar bukan kekuasaan, tapi bagi Partai Golkar kita ikut membangun negeri ini, kita ikut membangun masyarakat kita, dan kita harus mengawal dalam setiap persimpangan negeri menghadapi tujuan yang lebih utama, yaitu negara Indonesia maju, sejahtera rakyatnya, dan tentu Golkar sebagai center of excellence lebih bisa berbagi dengan masyarakat, dan Partai Golkar sifatnya inklusif.